mayat? Iya, jadi tadi setelah informasi masuk bahwa ternyata mayat itu adalah orang Jombe. Huh? Terseret arus sampai ke laut dan akhirnya ditemukan di Kecamatan Narukeke. Huh? Dan mayat tersebut sudah dievakuasi ke rumah sakit. Huh? Itu warga apa, mayat yang ditemukan itu merupakan warga apa saja? Mayat yang tadi itu yang ditemukan di Kecamatan Narukeke itu adalah warga dari Desa Jombe. Desa Jombe. Warga dari Desa Jombe. Kalau saya tidak salah namanya Muhammad Fatah. Katanya dia seorang guru atau apa benar? Kalau secara detail saya belum tahu secara lengkap karena informasi itu masuk setelah saya ada di lapangan dan saya lihat sendiri melalui media sosial di WA dikirim oleh teman-teman grup di pada Pondok Labu. Jadi jumlah yang meninggal untuk saat ini sekitar 9 orang. Ya, kurang lebih. Bahkan tadi saya lihat data tapi saya belum bisa menjelaskan secara secara rinci bahwa ada data dari Tapanang ini kurang lebih 10 orang yang dicatat oleh masyarakat, tapi saya mau datanya secara lengkap, namanya, alamatnya, itu by name, by address. Artinya lengkap alamatnya seperti yang ada. Tapi kalau data yang diterima BPBD ada sekitar 9, kan kemarin 8. Kalau yang data yang sudah masuk sekarang itu masih ya kurang lebih 9, tetapi yang pasti itu yang sudah ada sekarang didapat itu 6. Yang 2 ini, yang 3 ini masih simpang siur karena kita belum mendapatkan data secara lengkap by name, by address atau sesuai dengan KTP-nya.